hidupnya orang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejadian tadi malam, perkembangannya sampai dengan sekarang, kita sudah melakukan progres-progres, yaitu kita telah menetapkan tersangka terhadap kejadian tersebut. Adapun tersangka yang kita tetapkan adalah tersangka atas nama MS. Kemudian adapun dari kejadian-kejadian tersebut, baik dari TKP pertama, kemudian dari TKP kedua, kita dapati motif bahwa motifnya adalah dendam. Adapun informasi